kabar semuanya? GGG. Dia baru pertama kali kenalin Oscar. Ozi. Jangan gitulah. Gila, gue kalau di kamera makanya kayak kodok sih. Maaf ya guys, muka gue nggak kamera material. Ini hari Sabtu, kita mau hangout ke rumah temennya dia. Karena sekarang lagi COVID, jadi kita nggak usah hangout kemana-mana. So, COVID weekend main ke rumah temen. Nggak rame-rame, pakai masker terus. Kita paling mau barbecuean sama mau sambil nge-wine ya, Bia. Ya, ya. Jadi biasanya kalau di sini ngomonginnya apa aja nih? Ya kalau vlog apa aja sih? Introduce yourself. Yo, nama gue Oscar. Ini vlog pertama gue. Malu-maluin. Jadi sebenarnya gue udah lama kan gak post video karena emang udah gak ada waktu. Soalnya sekarang I'm working. Tapi dia Oscar ini selalu suruh-suruh gue bikin video lagi. So this is my second vlog. Daily vlog. Second daily vlog. Oke, okay, jadi gini guys, pokoknya planning gue sama Luisa nih, gue pengen buat kayak food blogging ceritanya. Oh gitu. Tadinya gue sebenarnya pengen buat travel blogging, tapi gara-gara corona kita nggak kemana-mana. Jadi nggak bisa kemana-mana ya, kita muter-muter Jakarta aja nih, guys. Lihat pemandangan sore hari ini. Ini kita di mana sekarang? Di South Sudirman, as a property consultant would say. Jadi ternyata teman kita baru bisa jam 7 malam. Jadi sekarang karena kita udah lapar, kita mau beli secret menunya McDonald's. Jadi katanya Oscar tahu satu secret menu McDonald's yang super duper enak. Sebenarnya ini tuh nggak secret sih, kayak tapi lu mix and match kayak burgernya itu tuh pokoknya dikukus gitu jadi kayak bapau, tapi bapau pakai cheese sama daging. Kebayang nggak lo rasanya? Gua nggak ngerti maksudnya dia apa. Intinya sekarang kita mau drive thru dan dia mau kasih coba. Iya. Yeah. Namanya apa, Bi? Steam bun double cheeseburger meat and cheese only. Nah, tapi kadang-kadang coba ya. Di Indo itu banyak yang nggak tahu steam bun. Jadi kalau misalnya emang lo kesana lo bilangnya saya mau yang rotinya fillet of fish gitu, tapi saya nggak mau pakai apapun, meat and cheese only. Oh, jadi ini bun-nya bukan bun cheeseburger tapi bun fillet of fish. Yes, benar sekali. Itu secret menu ya guys, nanti kita coba ya. Gue belum pernah coba, tapi kayaknya aneh deh, Bi. Lembek-lembek gitu. Lo coba dulu. Okay. Gimana guys, gue sebagai blogger baru. Kasihan muka kamu dong. Hah. Jangan baik. Kamu harus perkenalkan orang-orang. Muka gue kayak kodok guys, by the way. Jujur kadang gue ganteng, cuman emang hari ini gue lagi jelek tuh, kayak kumis lele gitu kan, lu tau kan. Kadang ganteng, kadang doang. Ngapain sih? Oke, kita pesan. Mbak, ya saya minta double cheeseburger. Paket nggak? Nggak usah. Minta meat and cheese only ya, Mbak? Sama? Meat and cheese only. Terus burgernya yang di steam ya? Steam bun. Jadi kukus rotinya. Rotinya pakai rotinya fillet of fish. Nggak ngerti. Rotinya roti fillet of fish, abis itu meat and cheese only. Bisa, biasanya bisa. Bisa, ya. Bilang rotinya dikukus gitu, Mbak. Oh, yang double cheese-nya gitu. Bukan, jadi double cheeseburger, meat and cheese only. Abis itu rotinya minta dikukus, jangan ditos. Agak susah ya pesannya. Repot deh, guys. Ini nggak ngerti, Bi. Iya, udah ngerti. Oke, sama minta aqua dingin. Mbak, say hi ke follower kita di subscribernya. 50.000 subscriber loh. Masanya aja susah banget. That's why it's secret. Oh, secret menu makanya not everyone knows it. Iya. Kalau nggak enak gimana? Muka gue ganteng juga kan. Oke okay guys, nanti gue kasih tau ya kalau makanannya udah dateng. Kalau sisanya cash, bisa kan? Enak apa? A few moments later. Ya. Thank you. Kita coba ya, enak apa enggak? Oke, okay, this is the right one. Nih. Benar. This team guys. Jadi ini cheeseburger tapi pakai buns-nya fillet of fish, ya kan?
dalamnya semua di stop. Oh my god. Stop. Please serius ya, jangan malu-maluin dong. Challenge guys. Ini makan dong, nanti keburu dingin. Ini orang-orang pada bingung kenapa. Kita coba ya. Reaction time. Enggak panas ya? Enggak. Ya, salah dong, harusnya di steam padahal. Kan di toast goblok. Salah guys. Kesel. Ini kayak bukan di toast, udah kelihatan tuh di toast. Ini Villa Office punya emangnya. Bukan, enggak. Loh, ini cheeseburger punya burger. Maksudnya tuh burgernya di steam. Ini salah, guys. Ini gagal dong. Judulnya orang Indo. Enggak, sini aja sih. Jen, aku mau komplain aja deh. Jadi kita mau balik ini karena ini salah. Salah. Jadi kalau enggak followers kita kecewa. Iya, jangan dong. Follower 50.000 gua ini kecewa. Tapi ini bannya ban Filet Fish atau bannya cheeseburger tadi? Nah, itu gua enggak tahu. Pokoknya harus dikukus, udah dibilang tadi Pak, bannya dikukus. Orangnya enggak denger coba. Yaudah, jadi kamu turun abis itu marah-marah sih, fix gua enggak mau tahu. Oke, kamu bawa ini ya, aku gak mau ikut turun. Oke. Kamu yang turun, terus kamu yang ngomong sama mereka, oke? Iya. Terus kamu vlog diri kamu sendiri, bisa gak? Gak bisa. Bawa kayak gini, bisa gak? Gue vlog baru guys, jadi gue masih malu. Ya udah, aku ikut turun kalau gitu. Jadi kita lagi komplain. Ini maksudnya burgernya saya udah bener nih, Matt. Tapi saya maunya di steam, jangan di toast. Rotinya dikukus. Jadi gimana? Bisa apa gak? Demi konten guys. Apa yang kita ngelakuin buat 50.000 subscriber kita? 50.000? Bih, ntar kalau makanannya diludahin gimana? Karena kamu komplain-komplain. Gak mungkin. Kenapa? Makasih ya, Sarah. Thank you. Makasih. Coba lu, lihat dulu, buka dulu. Oke, bener nih guys. Yuk. Bener gak? Oke, akhirnya guys, kita mendapatkan sebuah secret menu dari McDonald ini yang tadi gue kasih lu pada. Karena tadi salah ya, tadi di toast ya, Bi. Oke, karena aku udah pernah makan, kamu yang makan duluan. Aku pertama kali ya? Iya. Yeah. Honest review ya, kalau nggak enak, nggak enak. Kalau enak, enak. Jadi ini di toast. Di steam, kukus. Ya maksudnya di steam. Kamu cuci tangan belum? Belum. Lama guys, keburu enggak? Ini dong, keburu dingin dong. Iya. Baru ini makannya lo harus makan langsung karena kalau enggak dia efek steamnya yang kukusnya itu hilang karena dia harus seperti bakpao. Oh, jadi kayak bakpao ini. Ayo. Iya. Oke. Kamu tangannya kotor enggak sih? Aku dicuci tangan tadi habis dari toilet. Aduh si goblok, harusnya meat and cheese only di pakein tomat kali ini. Gue udah gak ngerti lagi deh guys. Ini gue udah mau nangis. Ya ini sebenarnya udah bener rotinya, tadi bener plainnya. Aduh, di Indonesia itu memang gimana? Tapi jadi maksudnya gak boleh ada kecap? Jangan, meat and cheese only, cuma daging sama keju. Tomato sauce juga gak boleh? Enggak, karena jadi gak berasa nanti semuanya. Tapi kayak gini aja udah beda belum sih dari yang biasanya? Kayak sebenarnya sama aja, Bi. Serius. Coba. Sama aja rasanya. Cuman kayak bannya lebih soft aja, tapi rasanya ya kayak cheeseburger biasa. Makanya jangan pakai tomat harusnya. Terus gimana? Lain kali kita harus monitor 3 kali, guys. Cake harus pesennya in person sih di counter gitu. Kalau kayak drive thru dia agak kurang mudeng ya. Tapi ini oke lah, rasanya kayak cheeseburger. Harusnya beda. Ini enak banget. Mungkin untuk selanjutnya kita akan review burger-burger di Jakarta. Kan? Gendut! Nanti kan episode selanjutnya guys, di box sebelah sini. Di box. Atau di sebelah sini, gimana? Kalau blog baru, oke nggak? Lagi dong. Aduh. Nih kita kenyang nih sebelum nyampe. Sebenarnya aku lo kalau kayak gini lebih nggak usah pakai topnya sih. Mendingan kita buang aja topnya gimana? Gini aja. Mungkin ini jadi meat and cheese only tuh guys. Coba. Masih ada di mulut dong sayang. Iya. Lebih enak jauh. Iya. Karena plain. This is what I want. Ya kan? Jangan pakai tomat. Jangan pakai pickle. Semuanya meat and cheese only. Lebih enak nih.
Cuma kalau ada top bun-nya mungkin lebih enak aja ya. Makanya, exactly, jadi kayak bapau American style gitu loh. Ya, actually kayaknya dia punya saus tomat yang agak kurang enak ya. Saus tomat ya saus tomat dong. Cuman emang fokusnya itu gitu. Ini bakal merubah total semua cita rasa dari burger-burgernya. Keju Amerika import asli ini. Wah gila, gue gak tau ya. Harusnya gak boleh disclaimer ngasal gitu ya. Oke guys, kita lanjut lagi kalau kita udah nyampe ke rumah teman kita. Kalau boleh video ini sana. Boleh lah, kamu ngomong lah sama dia. Kalau gak jadi video ini. Diam, bacot. Kita udah sampai di rumah teman. Yes. Jadi ceritanya hari ini kita coba. Lagi asapnya banyak banget. Biar smoky ceritanya. Ini apa nih? Ini daging apa? Daging apa, Vin? Wagyu ya, Vin? Guys, Kevin itu tuh belum pernah vlogging cerita kayak gua. Jadi baru pertama kali ceritanya. Coba, saya mau medium, Mas. Medium ya, Mbak? Iya. Kalau kata Gordon Ramsay tuh nggak boleh terlalu sering dibolak-balikin. Ya nggak, makanya ini tuh cuma okay, dua kali boleh bolak-balik. Oh, 2 minutes on each side. Oh gitu. Iya. Nah ini Danika, istrinya Kevin Cantono. Gila. Hi guys. Nanti kita kasih lihat kalau udah jadi kayak gimana. Ini mau diapain bawangnya? Di grill ceritanya. Terus nanti dimakannya gimana? Dimakannya nggak tahu, tanya Chef Kevin. Aduh gila, hati-hati woy. Oke, selalu minum wine. Oh my gosh, the smoke is crazy. Waduh, profesional banget nih Chef. Iya dong. Sampai di plate-nya dibersihin. Oh iya dong. Kalian cuci piring. Bi, potong Bi. Tapi ya, ngomong-ngomong. Wah, kematangan sedikit. Medium well. Medium well. Ini gue cobain punya dia nih. Enak banget. Ya ya ya. Coba yuk. Akhirnya gue with. Gimana? Enak nggak? Enak. Char-nya dapat. Enak. Thank you Kevin for cooking. And Danika. And Danika, thank you loh. Ini great host. Ini gede banget. Bukan ini, bukan channel ini, mau go green. Mau go green. Ya udah habis dong. Cheers. Lagi dong. Gantian. Jadi gimana? Comment, subscribe, like, and comment. Lupa like, comment, and subscribe guys. Di lonceng buat kalau mau dapat reminder. Sedikit medium well ini. Mungkin nanti kita lihat punya aku ya. Maunya medium rare ya? Maunya seperti itu. Itu ada bawangnya. Bawangnya enak banget. Bawang-bawangan apa kayak buat vlog doang? Enggak, beneran. Beneran enak.